Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sejak tercetus polemik berhubung menara Kuala Lumpur KL yang kononnya dijual senyap-senyap oleh TM telah tersiar berbagai kenyataan yang mengelirukan. Lebih buruk lagi, terdapat beberapa posting yang tanpa segan silu membuat fitnah yang menjejaskan image dan reputasi serta memberi kesan mendalam kepada beberapa pihak termasuk diri saya sendiri. Setelah merujuk perkara tersebut serta meneliti secara mendalam bersama peguam, saya tiada pilihan melainkan mengarahkan peguam mengambil tindakan menurut jalur undang-undang terhadap tiga individu yaitu Adrian Lim Chi Yen dan K. Pragalat Kumar dan Muhammad Razlan Rafi. Ada juga yang membuat posting tanpa mengemukakan identiti sebenar mereka dan pihak saya akan cuba untuk mengenal pasti mereka. Saya serahkan kepada pasukan peguam untuk memulakan tindakan yang sesuai dan bertepatan dengan undang-undang sedia ada. Setiap perkara berbangkit, terutama yang melibatkan kepentingan rakyat dengan negara perlu disiasat dengan teliti oleh pihak berwajib. Semua pihak perlu memberikan kerjasama serta tidak mengganggu penyiasatan dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu.